hari ini edisinya gue kembali ikutan terlibat jadi panitia final Piala Presiden 2017. Kalau jadi panitia harus datang lebih awal ke stadionnya hamin satu. Stadion GBK aja. Ini baru beres renovasi ya. Keren banget men rumputnya. Empuk cuy rumputnya cuy. Kayak rumput futsal. Bukan sih kalau yang ini plastik. Persiapan menuju final Piala Presiden 2018 semua dikerjakan dengan serius. Mulai dari rumputnya sama ini mungkin jadi partai ketiga kalau saya stadion GBK secara resmi dipakai setelah renovasi di tempat duduknya juga. Oh, men ini untuk official seperti kita duduk di mobil mewah Ferrari lah ya. Nah, ini bakal jadi kursi panas nih. Ini rumput masih yang dipakai saat lawan Islandia ya? Iya. Belum direnov lagi. Belum. Apa sih pak yang paling susah dalam perawat stadion ini? Apa ya? Rumput kan sangat sensitif sekali pak. Iya. Ini yang paling emang yang paling susah ini ngerawatnya. Apalagi tipikal orang Indonesia tuh. Sebenarnya rusak ya, habis yeah. Main diinjek-injek, padahal kan untuk numbuh rumput tuh butuh berapa lama, Mbak? Iya. Yeah. Ada 1 bulan? 2 minggu untuk rumput numbuh? Ya, sekitar 1 bulanan lah. Yeah. 1 bulan atau 2 minggu. Iya. Yeah. Ini kan udah direnovasi nih, Pak, GBK nih. Harapan yeah. Bapak sebagai yang bekerja di lapangan ini untuk para penonton Indonesia, itu apa, Pak? Stadionnya baru banget nih, bagus banget nih. Yang penting tertib aja. Tertib. Iya. Yeah. Kalau dulu-dulu kan... sayang ya ini uang iya. Uang rakyat dipakai ntar dirusak lagi kan sayang gitu ya pak ya. Yang penting pada penonton-penonton yang penting tertib aja. Sama bapak gaji nggak telat pak ya. Alhamdulillah. Aman pak ya. Aman. Sekarang udah baru jadi semua aman ya. Makasih pak. Ya ya. Ini bukan hal sepele loh cuy, bikin garis-garis kayak gitu tuh butuh ketelitian yang gila loh kalau melenceng nih. Nah, gue tadi udah ngomong sama salah satu bapak yang ngerawat GBK tugasnya. Di sini pun gue lagi ngobrol dengan Pak siapa, Pak? Saya Dr. Komarudin. Pak Komar nih, menurut Kak Komar sih tadi gue sempat diskusi juga soal rumput. Nah, hal yang paling rawan di dalam sebuah stadion adalah rumputnya. Kalau tidak dirawat dengan baik, bahaya, Pak ya? Iya, nanti. Nah, menurut gue nih sepertinya sayang nih loh, ini rumputnya GBK ini yang sekarang nggak terlalu sempurna. Karena kenapa? Harusnya kan kalau rumput tuh sangat dijaga dan beberapa hal tuh mesti diperhatikan. Dan ini kayaknya terlalu terburu-buru gitu, sering dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diundur dulu, tapi karena emang kepentingannya jadi dipakai deh. Dan sekarang hasilnya rumputnya biasa aja kayak gini. Sayang ya. Biasa saja. Biasa saja ya. Padahal udah bagus loh ini dibangun kursinya, semuanya. Ya Pak ya? Bapak merampat rumput berapa lama Pak biasanya Mbak? Ini udah setahun ini. Setahun ya? Suka sedih gak sih Pak kalau dirawat sama Bapak di baik-baik terus tiba-tiba rusak gitu aja? Ya kalau dulu sih teman saya emang seperti Aina juga kali galak. Kasih sih kayak kasih aja
anggap aja nih punya balita. Iya, yeah, punya bayi sendiri dirawat baik-baik, ternyata hasilnya dirusak orang tuh ngenes pak ya? Enggak juga sih. Pak, apa yang paling susah bapak selama bekerja di GBK merawat lapangan ini? Yang paling susah tuh kalau nerangin orang, kalau udah turun ke lapangan. Susah pak ya? Ya itu, kalau udah pada turun ke lapangan yang kagak penting dilarang masih masuk aja itu yang paling susah. Kalau hal yang menyenangkannya pak? Makanya kalau dapat duit. Ada rasa kebanggaan gak sih pak pada saat rumput yang dibikin, yang dijaga, dirawat sama bapak itu tiba-tiba dipakai laga internasional dan semua orang tuh ngelihat biasa stadionnya? Biasa aja. Biasa ya. Aja. Tapi yang lebih senang tuh kalau bocah-bocah kecil pada main di sini doang. Cuma kan ada yang komplain. Ada komplain nggak boleh ya? Iya. Pikir emang alun-alun ya. Kalau bocah-bocah main sih senang. Lagi acara coaching klinik. Iya. Banyak bocah-bocah kecil. Jadi sebenarnya Pak Omar tuh lebih senang kalau stadionnya dipakai oleh anak-anak daripada orang dewasa ya? Iya, anak-anak kecil tuh main bolanya enak ditonton. Enak ya, daripada yang? Yang gede. Aja nih panitia. Iya. Nah, yang di belakang gue ini adalah kursi VVIP. Yang biasa yang nonton di sini adalah para orang penting kalau nggak undangan. Presiden di atas, yang bawah biasa lah ya. Rakyat, guest list temen-temennya, kalau nggak saudara-saudara gitu ya. Nah, pintu rahasianya di belakang nih. Di bawah sini, ini biasanya penonton, pemain tuh masuk ke stadion lewat sini. Nanti dibuka, di bawahnya nih. Ini di bawah, kalau penasaran ada apa sih di bawah selama pemain belum muncul ke lapangan nih. Oh, sini. Belakang. Ini kursinya nih, Pak ya. Ini kursinya nih. Jadi kalau nonton bola tuh naiknya gitu gini. Bener nih. Tapi kadang orang-orang supporter kita tuh suka berlebihan. Nonton, maaf nih ya, ini gue cuma contoh doang. Suka gini, didudukin, duduk di sini. Nah, itu nggak boleh. Sayang kok ini kursinya udah bagus. Nonton gini aja, asik kan? Enak liat penonton, gitu. Seru gitu. Tau nggak, kalau yang GBLA, ini harganya 500 ribu, satu kursi. Kalau ini kurang lebih sama ya, gope. Jadi kalau lo rusak satu kursi 500 ribu, bayangin kalau yang rusak 50, berapa tuh ya, rugi kan? Bukan lu sebenarnya yang rugi sih, negara yang rugi, tapi harus dirawat ya. Oke, kita cari lagi ruangan-ruangan yang lain bersama Pak Komar. Ruangan yang paling panas nih ya, paling panas loh, hati-hati kalau main kesini. Dikunci, lu boleh. Tapi di depannya lihat ini. Jadi di depan ruang ganti itu ada satu lapangan sintetis untuk pemanasan. Kalau dulu belum ada, sekarang nih baru setelah direnovasi ada. Area pemanasan. Jadi pemanasan nggak usah menunggu lagi di lapangan. Di sini udah bisa tuh cobain pemanasan. Jadi para pemain timnas kita bisa pemanasan dulu di sini. Rumputnya asik sambil lihat aura-aura penonton di luar yang sudah bersorak-sorak. Ini
kontrol TV. Oh, ini ruangan pemain berbaris saat menuju lapangan. Kalau di outfield pegang gini. Bayangkan lu, bayangin lu jadi seorang pemain timnas atau pemain sepak bola. Jadi sebelum lagu anthem fair play dari FIFA-nya berkumandang, semua diam di sini dulu nih, berbaris. Berbaris, langsung maju ke depan. Naik ke atas, muncul dari TV. Kayak gitu kurang lebih tour guide-nya. Oke, tadi gue udah jalan-jalan seputaran GBK. Ini persiapan perlengkapan buat final besok. Berapa bolanya? Gimana keseruan buat pertandingannya? Besok kita bakal jalan-jalan lagi.